gede banget. Ya ampun, kenapa kepalanya si Abut yang ditangkap? Aduh. Dia jangan bercanda dong, nyari lagi yang benar. Iya, nyari lagi dah. Ayo, tangkap yang benar. Pokoknya, yang warna hitam jangan sampai lolos. Hop, mantap. Eng-eng. Ternyata, tak lain dan tak bukan, dia adalah si lalat tentara hitam. Yap, secara fisik, lalat tentara hitam jelas berbeda dengan jenis lalat lainnya. Ia memiliki tubuh yang lebih panjang juga ramping. Serta gerakannya yang sangat lambat, sehingga tidak mengeluarkan suara bising. Kayak knalpot dua tak, preng, teng, 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 teng. Maksudnya suara wing, 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 wing. Seperti lalat lainnya. Hai, how are you today, Sob? Otan kangen banget deh sama kalian. Jangan berisik. Ternyata Sobat Otan lagi dalam proses reproduksi. Demi menghasilkan keturunan yang baik, jadi diharapkan para penonton semuanya tenang. Tidak hanya proses bereproduksi yang biasa dilakukan pada siang hari. Untuk menemukan Sobat Otan ini juga lebih mudah pada tanaman penutup tanah yang terkena sorot sinar matahari, teman. Suhu hangat memang menjadi salah satu tempat favorit mereka. Karena sinar matahari dapat merangsang proses perkembangbiakan. Cara mengembangbiakan si lalat hitam ini tidak terlalu sulit kok, karena tidak membutuhkan perlakuan khusus. Dalam siklus hidupnya, lalat dapat bermigrasi secara mandiri seperti saat akan bertelur. Mereka sangat menyukai dedaunan segar atau kering yang memiliki lipatan. Nah, dalam rongga lipatan itulah si lalat akan menyimpan telur-telurnya. Sang ibu lalat tentara hitam mampu menghasilkan 300 hingga 1000 telur loh. Hebat, hebat. Otan salut sama perjuanganmu, Bu. By the way, si lalat hitam tentara ini memang sangat bersahabat banget loh sama manusia. Karena larva lalat tentara hitam merupakan pasukan khusus yang mampu menguraikan sampah organik. Selain larvanya yang mampu menguraikan sampah, Sobat Otan ini juga tidak terkait dengan penularan penyakit yang sering dilakukan oleh jenis lalat lainnya. Karena mereka tidak memiliki mulut yang sempurna, sehingga tidak dapat digunakan untuk makan, apalagi icip-icip makanan manusia. Nah, karena kekurangannya itulah, Sobat Otan ini hanya dapat bertahan hidup sekitar 1 minggu saja. Selama masa hidupnya digunakan hanya untuk mencari pasangan, bereproduksi, hingga bertelur. Selamat jalan, Sobat! Ternyata bukan cuma sampah rumah tangga saja, teman. Bungkil kelapa juga menjadi media favorit untuk berkembang biaknya Sobat Otan ini. Cukup tambahkan air pada bungkil kelapa karena tempat yang lembab mampu merangsang telur-telur ini untuk cepat menetas, teman.
setelah menunggu 3 hari, telur akan menetas. Hai Sob, welcome to the world. Come to Papa. Larva lala tentara hitam ini memang imut-imut bingits, teman. Karena hanya berukuran 2 mm saja. Berbeda dengan indukan mereka, larva atau maggot ini mampu bertahan hidup hingga 18 hari. Selama itu juga, ukuran tubuhnya terus bertambah hingga mencapai ukuran 20 mm. Nah, pada tubuh maggot juga memiliki segmentasi yang merupakan otot untuk dapat bergerak. Sehingga dapat menggeliat dengan mudah pada makanan mereka. Oke, sekarang maggot mulai menjalankan tugasnya, yaitu mengomposkan bugil kelapa untuk digunakan sebagai pupuk. Bila maggot sudah cukup mengkonsumsinya, ia akan mensekresi atau mengeluarkan lendir enzim pencernaannya. Serta menyebarkan bakteri pembusuk yang membuat bungkil kelapa berubah menjadi kompos. Maggot memiliki mulut yang digunakan untuk mengoyak makanan mereka seperti sampah organik atau bungkil kelapa. Bisa dikatakan mereka merupakan mesin pemakan karena mampu makan selama 24 jam per hari, teman. Wow, kalau lomba makan Agustusan sudah pasti juara 1 deh. Mana yang masih produktif dan siap berubah menjadi pupa. Tapi, si paman mau bawa baby maggotnya kemana tuh? Oh no, kenapa dijadikan pakan ikan? Wah, paman sungguh tega. Otan sebul. Guys, keep calm dong. Kalian tahu nggak sih, sobat Otan yang makannya banyak ini ternyata memiliki kandungan yang oke punya loh. Protein pada tubuhnya mencapai 45% serta memiliki kandungan asam amino yang lengkap. Jadi, sangat cocok untuk dijadikan pakan ikan. Guna menjaga populasinya, tidak semua larva atau maggot dijadikan pakan ikan kok. Hanya maggot dengan ukuran yang kecil saja. Sedangkan yang besar dibiarkan tumbuh dewasa hingga menghasilkan baby maggot lainnya. Good job!